sekarang aku baru bangun tidur, masih pakai celana tidur, lihat ini bajunya baju berenang. Jadi aku sekarang mau sarapan dulu, habis sarapan aku mau berenang. So mari kita makan. Aku serem banget deh baru bangun tidur, ini tuh kayak sekitar jam 6 pagi gitu. Jadi aku kan anak aja, aku bangunnya pagi. Mari kita makan. Jadi kita ke lantai satu sendirian. Oke, jadi guys, ternyata di sini masih sepi karena masih baru jam hampir jam 7 juga kan. And then sekarang aku mau ngambil makan. Kalau gitu ayo kita ambil makanan. Sarapan. Aku harus nemuin anget-anget deh supaya suaranya balik lagi. Come on. Pagi hari aku makan omelette. Aku makan ini ada ikan sama ini kayak mungkin pasta ya, bisa dibilang gitu. Mirip-mirip kayak pasta, tapi sama pastanya dicampur sama semur ayam. Kalian mesti lihat nih. Tara. So, kalau gitu selamat makan guys. Aku mau ngisi energi dulu sebelum mau berenang. Datang-datang minta akses card, ambil di situ. Dalam yang ada tas hitam. Nggak cari dari situ, ya ampun. Orang mah sarapan, berenang, minta akses card. Udah bangunnya siang banget lagi deh. Dasar ada so cepet. Cari yang bener, aku mau makan nih. Ampun, maaf ya guys, agak galak dikit. So guys, sekarang aku udah ada di Tara. Swimming pool ke sana, udah mau berenang. Cuma aku mau ganti baju dulu, soalnya bajunya udah pakai baju renang, tapi masih pakai celana tidur. Jadi aku ganti baju dulu, abis itu berenang. Udah rame banget, aku lihat banyak anak kecil gitu di sana. Okay, ladies di sini. So guys, aku udah selesai berenang. Tadi itu sebenarnya aku mau record pas aku lagi di kolam renangnya. Jadi aku pengen nunjukin kalian kan kolamnya kayak apa. Terus aku pengen nunjukin aku lagi berenang gitu-gitu. Tapi mendadak kameranya mati. Ya udah deh, jadinya nggak jadi direkam. Pas aku udah selesai, itu bisa nyala lagi. So sekarang aku mau keringin rambut dulu. Jadi ini jam berapa ya? Sekitar jam 10 gitu sih. Jadi aku mau keringin rambut dulu sekalian siap-siap buat nanti acara tahun baru. Oke. Okay.
pegel-pegel capek habis berenang. Rena mau dulu ya, bye. So guys, sekarang waktunya makan siang, tapi kita bingung makan di mana. Kita udah muter-muter tadi, muter-muter Magelang, tapi enggak tahu makan di mana. Terus balik lagi ke hotel. Terus hujan. Terus kita tadi beli, akhirnya kita beli makan karena di Mall Artosnya sendiri itu rame banget, gak ada tempat. Jadi kita kayak take away. Ada merek. Kita gak disponsorin guys, jadi kalian jangan lihat mereknya. Pokoknya kita makan ayam ya guys. Okay. Sekarang kita makan sen. Okay. Kita makan. Selamat makan. Kalian itu apa sih, teroris ya? Teroris ya, teroris semuanya nggak mau kelihatan. Teroris anak lesehan guys, kita anak lesehan. Ada kunci nggak dipakai, mainan apa, main kartu. Kita mau ngayain malam tahun baru. Di depan itu kan biasa juga ya. Bagus. Ini apa ini? Aku milih. Aku. Bunuh Jason sekarang juga. Udah sama nih. Dia werewolf, guys. Dia werewolf. Oh, nu juara nana. Bunuh. Welcome 2017. Jadi guys, kita baru aja ngerayain. Kita baru aja ngerayain tahun baru. Tadi itu kita di bar. Tapi karena kita anak baik, selesai kembang api, kita langsung balik ke hotel, langsung ke kamar. So happy new year guys. Kita masuk dulu ya biar cahayanya bagus nih. Happy new year. Tas gue. Happy new year for myself. Happy birthday. Happy New Year buat aku, buat happy kamu. For myself. Buat aja. Ini guling kekasihku. Jadi. Jadi apa? Jadi Happy New Year buat semuanya, yeah. Lo gue potong. Iya lo kepotong. Happy New Year buat semuanya. Thank you for watching. Jangan next lupa di. Belum. Aduh, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga
tahun ini membawa berkah bagi kita semua, membawa berkat. Amin. Semoga Amin. Yang belum punya pacar dicepatkan jodohnya. Gue juga belum punya pacar. Yang punya pacar. Gue juga. Yang punya pacar apa? Yang punya pacar apa? Yang punya pacar dilanggengkan terus. Amin. Yang kerja padahal sukses. Gak apa-apa. Kan buat yang nonton pasti ada yang punya dong. Amin. Nunggu pegal tangan terus. Oke. Buat yang kerja sukses terus, yang sekolah lancar terus. Pokoknya sukses terus buat semuanya. Yes. Tahun ini harus menjadi tahun perubahan, tahun yang baik, tahun yang penuh dampak, dan tahun yang penuh berkat. Oke? Okay? Bye-bye.